Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muara Jambi Salmah Mahir. Hadir Wakil Ketua 2 DPRD Muara Jambi Fahmi Mai, serta Bupati Muara Jambi Masnah Bushro dan Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno. Tampak hadir pula para Kepala OPD Muara Jambi serta para anggota legislatif. Dalam penyampaian Samsul Bahari selaku juru bicara DPRD Muara Jambi yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD terhadap KUA PPAS yang sudah disusun dan dihantarkan oleh Pemkab Muara Jambi, menyampaikan rancangan KUA PPAS harus tetap memperhatikan skala prioritas dan berkesesuaian dengan kondisi Muara Jambi terkini. DPRD Muara Jambi berkesimpulan bahwa rancangan KUA PPAS ini disetujui. Nota penjelasan KUA PPAS telah dilakukan koreksi, maka rancangan KUA PPAS telah disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kemampuan keuangan daerah. DPRD mengusulkan KUA PPAS untuk disepakati menjadi nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2017. Pada pokoknya terhormat, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat, Saudari Bupati Muara Jambi yang telah berkenan menyampaikan nota penjelasan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2017 pada rapat paripurna tanggal 8 September 2017 yang lalu. Demikianlah halnya ucapan terima kasih juga yang disampaikan kepada 9 anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Muara Jambi yang telah menjadwalkan pembahasan rancangan. Sementara itu, Bupati Muara Jambi yang juga menyepakati KUA PPAS APBDP tahun anggaran 2017, maka dalam waktu dekat Pemkab Muara Jambi akan segera mengajukan rancangan APBDP 2017 untuk dibahas dan disepakati guna kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Paripurna ini dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Masnah Bushro dan Ketua DPRD Salmah Mahir. Antara pemerintah dan legislatif Jambi pada hari yang berbahagia ini dapat ditandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2017 yang selanjutnya menjadi dasar perubahan rancangan anggaran pendapatan belanja. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.